selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Sindiran untuk Darwin Nunes. Darwin Nunes menjadi sorotan kala Liverpool hanya bermain imbang 1-1 dalam lawatan ke markas tim promosi Luton Town pada lanjutan Premier League 2023-2024 pekan ke-11, Minggu 5 November malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, Nunes beberapa kali mendapat peluang emas. Salah satu peluang terbaiknya hadir pada menit ke-69 ketika ia menerima umpan sundulan Mo Salah. Berdiri di muka gawang Luton, sontekan Nunes justru melambung tinggi di atas mister. Liverpool pun gagal memecah kebuntuan setelah mendominasi serangan sejak awal babak pertama. Sial bagi Liverpool, Tae Hee Chong mampu membobol gawang Alisson Becker di menit ke-80. Beruntung Luis Diaz menyamakan kedudukan di menit ke-5 masa injury time. Kegagalan Nunes memanfaatkan peluang emas pun mendapat sorotan dari warganet di media sosial Twitter. Seri adalah hasil yang pantas bagi Liverpool. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengatakan hasil imbang melawan Luton Town adalah hasil yang pantas baik bagi anak-anak asuhnya maupun bagi sang lawan. Namun Liverpool kesulitan menjebol pertahanan Luton, bahkan mereka akhirnya kebobolan lebih dahulu melalui Tae Hee Chong. Liverpool akhirnya bisa mencetak gol penyeimbang di injury time babak kedua melalui tandukan Luis Diaz. Laga pun berakhir 1-1. Klopp mengatakan dirinya tentu saja senang Liverpool bisa mencetak gol penyeimbang melalui Luis Diaz. Namun, ia mengaku The Reds dan Luton Town sama-sama pantas mendapat hasil imbang tersebut. Ketika Anda tertinggal 1-0 dan mencetak gol penyeimbang, itu adalah hasil yang Anda sukai. Sebelum pertandingan, saya tidak berpikir demikian, ujarnya pada BBC. Ini adalah hasil yang pantas diterima kedua tim, sambung Klopp. Pembelaan Alisson untuk Liverpool. Kiper Liverpool Alisson Becker mengatakan The Reds tak main buruk ketika berhadapan dengan Luton Town. Liverpool menjalani laga yang tak mudah ketika bermain melawan Luton di pekan ke-11 Premier League di Kenilworth Road Minggu 5 November. Padahal banyak yang memprediksi pasukan Jurgen Klopp bakal bisa mengalahkan Luton tanpa kesulitan. Alisson Becker mengakui bahwa pertandingan melawan Luton Town itu memang tak mudah. Bahkan hal tersebut sudah diprediksi sebelumnya oleh semua penggawa Liverpool. Itu sangat sulit, lawannya sangat kuat kami temukan di sini malam ini. Itu adalah apa yang kami harapkan dari foto-foto yang kami lihat sebelum pertandingan, ungkapnya. Mereka menunjukkan di lapangan, mereka bermain persis seperti yang kita lihat, dengan sangat agresif dalam bertahan, mencoba melakukan serangan balik, mereka berhasil dalam satu kesempatan, ujar Alisson. Ambisius Liverpool untuk datangkan Mbappe. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan berharap bisa membuat kejutan dengan mendatangkan Kylian Mbappe dari PSG. Masa depan Mbappe sudah sering menjadi bahan spekulasi media, apalagi ia dikabarkan enggan memperpanjang kontraknya di PSG. Sekarang ini kontraknya di PSG tersisa sampai musim panas 2024 saja. Ia disebut bisa saja pergi dan pada musim panas nanti secara gratis. Sekarang ini masih belum jelas kemana ia akan pergi, namun tak ada sedikit yang menjagokannya bakal merapat ke Real Madrid. Sebelumnya tak cuma Real Madrid saja yang pernah dikaitkan dengan Kylian Mbappe, ada nama Liverpool juga. The Reds sering dikaitkan dengan Mbappe, tapi mereka mundur lantaran harga pemain Prancis itu terlalu mahal. Kini Liverpool kembali dikaitkan dengan Mbappe. Mereka disebut berharap bisa membuat kejutan dengan mendatangkan pemain 24 tahun itu. Kabar ini dilansir oleh L'Equipe. Media ini menyebut Liverpool mengejar Mbappe lantaran tahu sang pemain bisa dikejar secara gratis. Media itu juga mengklaim pihak Liverpool cukup optimis bisa mendatangkan Mbappe, sebab mereka sudah sering melakukan kontak dengan pihak sang penyerang.
datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda.